Nak, mama mengandung kamu selama 9 bulan, tapi begitu kamu lahir, wajah kamu itu fotokopinya papa. Ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa lah mirip bapaknya. Daripada mirip tetangga. Jangan ajari saya sabar, saya pernah nunggu kamu jadi janda tapi suamimu malah panjang umur. Kalian ada yang pernah diinfus pakai cairan pink kayak gini nggak? Emang sakit banget kah? Kemarin pas yang infus biasa nggak sesakit ini. Sakit soalnya itu isi kuku Bima. Kak, sesat banget, bukan kuku Bima. Kata suami aku, mari mas jambu. Serius saldomu begitu? Editan banyak yang post di grup, tinggal klik link baru isi angka. Kira asli, hampir mau pinjam. Ku belikan kucing supaya nggak main HP, malah jadi gini. Gak ngaruh ya ternyata ya. Percuma, dibeliin kucing malah diajakin nobar kucingnya loh. Peringkat negara dengan minat baca tertinggi di dunia. Satu Finlandia, Norwegia, Swiss. Indonesia peringkat ke-60 dari 61 negara dalam minat baca. Di atas Botswana dan di bawah Thailand. Indonesia di urutan keberapa? Nanya! Baca langsung dibuktikan ya betapa malasnya Indonesia untuk membaca. Jelas-jelas di sini ada tulisannya loh. Kenapa? Indonesia di urutan keberapa ya? Kucing yang dirawat oleh cewek. Wah, gemes banget ya. Diselimutin, dikasih guling, kasih bantal, kasih baju. Kucing yang dirawat cowok. Anjir komuknya. Kucing yang gue rawat di kandang kalem dilepas ngereok. Mungkin kalian punya waktu kosong sekarang, tenang aja, gue temenin, santai. Kalau ada yang nonton video ini moodnya lagi jelek, insya Allah gue bakal bikin mood kalian bagus. Udah, gak usah banyak bacot lah. Yalah, lama lu, ngomul. Gak usah kebanyakan cincong ya, ayo kita ngemim langsung. Temen gue mau ada praktik nikah buat besok. Si Alvin sama gue kebetulan nemu janur bekas kawinan orang. Jir, ya udah sekalian gue bawa ke sekolah. Bisa pas gitu ya? Momentumnya tuh pas gitu. Besok mau ada praktik nikahan di sekolah. Terus kebetulan ada janur, ya udah bawa aja sekalian. Pager ayu sekalian tuh lu bawa. Kalau ada mas sekalian nikah beneran dah tuh di sekolahan. Plot twistnya itu baru dipasang, bukan bekas. Iya ya bisa juga ya. Plot twist ternyata itu janur baru dipasang dan ternyata nikahannya baru besokannya gitu. Waduh gimana tuh? Selamat siang Pak, nilai saya kan saya mau urus, kira-kira kapan Bapak bisa temui saya? Buset deh. Siapa lu emang lu? Nanti pas ketemu bukannya dikasih nilai C atau B, malah dikasih F nanti. Maaf Pak, ini kenapa ada foto kaki saya? Pak maaf banget, sumpah demi saya tidak tahu. Kakinya ikut kekirim loh. Kan bisa bukannya bisa dihapus ya. Gua ada sih modal buat buka toko emas, tapi butuh partner. Maksudnya buka toko emas, maksudnya tuh buat bisnis gitu loh. Ya betul sih, itu buka toko emas juga sih. Maling kan buka toko ya. Mohon maaf, ini saya agak negatif thinking karena masuk akal gitu loh. Aku kan jualan risol mayo. Kalau nggak habis, suka aku bagi-bagiin ke tetangga. Tadi pagi waktu aku mau berangkat, ada anak tetangga yang mau beli, tapi sama ibunya nggak boleh. Dan sedihnya, aku dengar ibunya ngomong nggak usah beli, nanti kalau nggak habis juga dikasih. Ini namanya dikasih hati minta risol. Udah dikasih lu juga. Kalau lu beli, itu artinya itu bentuk menghargai. Cara lu menghargai tetangga lu. Ya beli produknya, jangan malah nunggu dikasih. Apa ini? Apa ini anjir? Lu tuh Kemeja. Kenapa? Karena kayak lebih berdamage gitu. Max. Lebih berdamage gitu ya. Oh, lebih berdamage ya. Iya sih, emang iya sih. Cowok kemeja tuh emang berdamage gitu sih. Jadi ya. Kenapa dibuka ini ya? Cewek, mandi, skincare, make up, sarapan, berangkat.
cowok mandi sarapan berangkat opsional. Udah mandi, udah sarapan, berangkatnya opsional, gimana sih? Tiga makhluk hidup yang panik. Apa itu? Oh, tikus. Aduh, kucing juga. Lah, kok malah takut sih? Tikus tolong woi. Ini orangnya juga tolong woi. Kucingnya juga bilang tolong woi. Jadi orangnya panik, tikusnya panik, kucingnya juga panik. Kucingnya bagian minta tolong. Kucingnya bagian minta tolong, orangnya bagian nyodok-nyodok pakai sapu, tikusnya bagian lari ya. Tiga rantai makanan, tikus panik sama kucing, kucing panik sama manusia, manusia panik sama tikus. Aduh, lu tangkep gue yang teriak ya bang. Jualan macam apa ini? Jualan, jualan. Ini nomornya sampai kayak gitu ya? Ini jualan sama pemaksaan beda tipis loh ya. Kenapa nggak tutup aja kacanya ya? Kok kalau jadi dia kacanya gue tutup sih. Lumayan tuh dapat pisang satu. Temen, bro nanti kalau udah sampai langsung masuk aja, nggak usah malu-malu. Gue, oke. Anjir. Waduh. Anggap aja rumah sendiri, ya nggak gitu juga sih. Itu ditubruk aja sampai hancur gitu. Udah tahu nih gue ntar ini nusuk. Bener kan gue? Itu gue cium dikit tuh. Ini gue pause ya. Aduh ya ampun. Aduh ya Allah. Aduh lucu banget ya ampun. Astagfirullah. Astagfirullah. Itu rohnya sampai keluar dikit itu. Jokes bapak-bapak. Mi burung dara enaknya kalau udah matang. Sebenarnya gue masih muda berarti gue gak ketawa gue. Yang ketawa berarti kalian harus sadar ya kalau kalian sudah semakin tua ya. Sabar ya. Gue yang diajak berbicara oleh bapak-bapak di acara pernikahan. Lucu banget ya. Iya betul juga ya. Betul juga ya, ya ampun. Kok bisa sih orang kepikiran ya? Gini ya, kalau di pernikahan tuh biasanya kalau pernikahan yang ada musiknya, yang ada musik dangdut, itu kan biasanya kencang banget musiknya, sampai kalau kita ngomong itu nggak kedengeran kan. Jadi kalau kita diajak ngomong sama orang ya terpaksa buat ngeiyain aja, karena nggak bisa kalau kita ngobrol di tengah kondangan itu lagi ada musik kencang, nggak bisa ngobrol gitu, nggak kedengeran. Nah cara yang paling tepat adalah ya kayak gini. Itu makanannya dituang semua anjir. Makanannya dituang semua loh itu loh. Airnya sampai dikit banget jadinya. Makasih atas itikad baiknya deh, tapi sekarang saya pengap sekali di bawah. Mungkin maksudnya baik ya, biar ikannya tuh bisa kenyang, bisa cepat gede gitu. Wih, anjir. Wih, what the f***?
Jadi kan hanya dia ya. Tadinya kan lagunya hanya dia. Ini jadi kok Yadi jadinya sih. Padang dari mana? Nasi Padang dari mana? Nasi Padang dari mana? Itu dia teman-temannya, pentingnya pendidikan. Mbak boleh berpakaian branded apa segala macam ke mall, tapi pendidikan, Mbak. Duitnya enggak usah ke mall, enggak usah. Nasi Padangnya dari Lombok. Namanya juga Nasi Padang, ya jelas dari Bekasi lah. Oke, videonya sampai sini dulu. Thank you banget semuanya yang udah nonton. Sorry banget kalau ada kesalahan kata yang mungkin menyinggung perasaan kalian. Jangan lupa untuk selalu berbahagia and see you in the next video. Bye.